kita pengen tes nih. Kira-kira kalau Jazz 1500 sama Brio 1200 menang mana? Lu udah yakin lo? Yakin dong. Emang gak malu kalau kalah sama 1200? Balik lagi sama gue, Lirais, di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini, jadi kalau misalnya teman-teman udah nonton, kemarin itu Aubrey sempat di retouch lagi sama dokter mobil. Nah, kebetulan di sini itu dia juga bawa kendaraan, dia juga bawa mobil, yaitu Honda Jazz 1500cc, ya kalau Aubrey kan 1200cc. Jadi ceritanya nih, sekarang udah apa? Udah, 1500 sama 1200-nya nggak usah digaung-gaungin. Loh, enggak, kan tetap dong. Sama di setting kan? Enggak, tetap dong. Tuh. Kita harus, apa namanya, harus real gitu kan. Iya. Maksudnya, apple to apple apa enggak gitu. Jadi kalaupun nanti gua kalah kan, wah ada reasonnya gitu. Itu pun kalau gua kalah. Enggak lah, kan sudah di setting kan tadi kan. Ini kita setting juga. Nah, ini sama-sama mobil settingan nih, berarti ini udah sama-sama settingan dokter mobil. Yoi. Kita pengen tes nih. Kira-kira kalau Jazz 1500 sama Brio 1200 menang mana? Yoi. Om ke situ dulu, Om. Duluan. Ayo kok, kita ke sana kok. Kalau di atas kertas harusnya Jazz yang lebih unggul. Ya dong, 1500. Di atas kertas yeah. 1500. Tapi kan Aubrey juga udah pakai dust tag. Lu dust tag udah, kita tuning lagi udah, open filter, coil, exhaust. Heeh. Oke lah ya, harusnya kita lihat lah ya. Ya kita lihat sih. Let's see what happen. Nanti abis ini kita akan lihat Jazz punyanya dokter mobil nih. Sebelum kita bongkar, kita coba tes dulu. Kita tes ini kebetulan di EduTown. Sekali lagi makasih banyak buat EduTown Arena yang sudah meminjamkan tempatnya nih. Ingat boy, kalau misalnya pengen aneh-aneh, macem-macem, balap-balap segala macem, kalian harus di tempat tertutup ya kan? Nih ya, Jazz-nya udah di sini, Brio-nya udah di sini. Intinya adalah kalau kalian mau eksperimen, misalnya kayak mau slalom, mau drifting, mau apa segala macam, ya di tempat tertutup gitu kan. Kebetulan sekarang di Indonesia, di Jakarta ini kita udah ada tempat. Ini di seberang Aeon BSD, namanya itu EduTown Arena. So jangan lagi balap-balapan di jalan, oke? Okay? Ah, udah oke belum, Mam? Oke. Ya intinya sih kita 1200. Kalau kalah masih ada alasan. Tapi kalau 1500 yang kalah, gimana tuh? Yaudah. Yo. I see you boy, you like to party. You see me boy, I'm feeling. Kita kenalan dulu, namanya siapa mas? Ferry. Ko Ferry ya? Ferry. Ko Ferry, nah ini Ko Ferry, salah satu dari staffnya dokter mobil juga ya. Ini kalau kelihatan dari tampang-tampang setelan megang setirnya sih dulunya juga pembalap. Pembalap. Tapi dia kulit putih, bukan pemuda berbadan gelap. Lu udah yakin kok? Yakin dong. Emang gak malu kalau kalah sama 1200? Oh, gak apa-apa. Ayo, Sren!
maju sedikit. Tip. Respon awal startnya itu loh. Beneran lagi berarti. Oh biar sama. Ya. Maju dikit om. Oke. Satu. Kenapa? Udah belum? Bentar. Gitu ya. Startnya ganti-gantian ya. Kiprol. Lagi. Satu. Dua. Seru banget. Oh, temen dia. Ayo. Tujuan om. Lagi. Yap. Satu. Dua. Thank you.
banget. Di konang ini ya. Harusnya ke sono. Konang ini enggak bukan kesono. Yang satu sebelumnya. Oh, Semarang. Gue enggak tahu kira-kira menang siapa tadi ya. Kadang nih startnya Obi responsif duluan. Kadang Jesse duluan. Ketok, terus dong. Mereka bareng, tapi pas nyampe sana yang Jess ngeremnya duluan. Sedangkan Obri masih agak belum ngerem. Gue mau ambil video BPK. Gak tau nih siapa yang menang, kita lihat aja hasilnya di depan. Nah, itu dia. Gimana nih? Iya. Iya kan? Kenapa? Oh iya, beda nih. Satu ORD-nya settingan yang punya ORD, yang ini anak tiri. ORD-nya beda di setting sama ORD. Bener. Jadi gua komplain dulu nih, gitu kan. Jadi ini tuh velgnya sama-sama ORD. Sama. Knalpot. Oh, velg. Jamnya. Oh iya, udah sore. Iya. Udah, jamnya udah kemana-mana. Jadi, knalpotnya itu pakai ORD, sama-sama pakai ORD. Cuman yang ini tuh ada settingan ownernya. Setting ownernya. Yang ini gua enggak tahu nih. Ini anak kiri. Enggak tahu nih. Belinya online katanya. Oh. Entar dulu ini harus dicek nih. Jangan-jangan palsu nih ORD-nya nih. ORD ada yang palsu enggak? Enggak ada, Bro. Oh, yang ada anak tiri katanya belum disetting katanya. Belum disetting. Tapi kan seperti yang tadi gua bilang ya, kalau dari scratch kan harusnya 1500. Yoi. Lebih unggul kan? Yoi. Banyak faktor, Bro. Oke. Ya banyak banget, maksudnya berat mobilnya sendiri apa segala iya macam itu. Karena ini Jazz-nya ini udah pakai full peredam juga. Full peredam dan audio. Yang ada plus audio. Kalau Obri kan peredam aja, enggak pakai audio. Ya maksudnya ya yang penting kita happy sih kan hari ini kan dia itu kan. Sebenarnya bukan mau nyari siapa yang menang siapa yang kalah sih, enggak. Iya, lu mau happy lu dan mau safe happy gitu aja. Kan. Mau happy, mau safe karena that's why kalau misalnya kalian mau mobil-mobilan mau gitu-gitu dan nih kayak nonton aja deh. Sewanya juga gak mahal. Iya, mendingan sewa terus kita iya. Bikin begini bebas main-main dari polisi. Apa segala macam bebas, tidak membahayakan masyarakat umum gitu kan. Yang tanggung jawab. Bener. Oke lah. Siap kakak. Gak apa-apa ya walaupun gak kalah ya. Salah. Kita juga ngiyetin kok, gue happy. Salahnya sama Brio lagi. Kita juga ngiyetin jadi pada, happy. Tapi dia juga yang ngiyetin. Berarti lo seneng ya? Happy, anjir, happy, happy. Settingan gue 1200 bisa ngalahin dia 1500. Gue yang ngiyetin juga lagi kan gitu ya. Ini ibaratnya abang lawan adek. Sama-sama produknya sama nih. Ya udah, oke. Tolong terima kasih banyak atas kan. Waktunya. Sama-sama. Atas settingannya juga terima kasih. Tapi tadi gue dengar-dengar ada dua part lagi yang belum tersentuh nih. Ya kan kita tunggu aja kapan Kolong manggil kita nih. Masukin mobil. Nah, kita bikin Obri menjadi Brio standar paling kenceng. Kan lu pakai dulu ke Aceh katanya. Udah pulang dari Aceh lu udah terbiasa dengan itu baru gua upgrade lagi. Oh, biar gitu punya ya. Suara lagi. Jadi naik kelasnya enggak bisa langsung dari kelas 1 langsung kelas 3 ya. Jangan. Satu dulu, naik kelas 2, naik kelas 3 biar terbiasa. Oke lah boys, gitu dulu video gue bareng sama dokter mobil kali ini. Ingat ya, video tadi itu cuma just for fun doang. Tadi sambil melemaskan kaki sekaligus ya memang karena kebetulan dua-duanya sama-sama settingnya dari dokter mobil. Oke, gue Aldi Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Thank you, Bang.